Buang kemana, Pak? Buang ya. Buang tuh nih, Kang. Ah, buang aja, buang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini dari Pulau Sepogor ya. Terpantau di depan kita ada dua bus nih yang berlintas hari ini mengantarkan pemudik. Dan ini posisi kita lihat masih proses berbuat barang. Hari Selasa tanggal 26 April kawan-kawan. Situasi Pulau Sepogor udah kita lihat ini udah ramai ya, ramai dengan pemudik yang mudik hari ini ya. Dan ekstranya ini yang samping 133 ya, 393 ini ekstra. Dan 393 ini udah sering juga yang setir Bogor. Dan hari ini dapat kesempatan ekstra Bogor ya, luar biasa. Ya ini di belakangnya, di belakang depan loket ILS kita lihat ini masih penuh dengan barangnya. Sedangkan ini seperti biasa ruang tunggu ya. Kita lihat ruang tunggu di belakang juga udah penuh ya kawan-kawan. Jam 1 lewat 9 menit ya. Ini mesin artis Bogor udah hidup nih. Dari kemungkinan yang pertama berangkat artis Bogor ya. Lumayan cepat jadwalnya kalau kita lihat dari yang kemarin-kemarin ya. Baru jam 1-an. Dan kita lihat ya udah dipersilakan masuk nih kayaknya nih. Ada yang kenal dengan topi putih ini? Silahkan komen di bawah ya kawan-kawannya. Siapa nih yang pakai topi putih nih? Yang lagi megang HP ya. Kita lihat ya masih para masuk. Cuaca di sini cukup terik ya kawan-kawan ya. Lumayan panas. Oh, ini dia. 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 Ini
Ini barangnya 393 ya. Udah mau dirapiin ya. Ini kita lihat bentar lagi akan berangkat ya. Cincinnya juga udah kelihatan nih, bau ban. Jam 1 lewat 28 menit ya. Ini artis Bogor udah siap berlintas nih. Lumayan cepat ya berangkatnya. Gak ada lagi sebentar jam. Semoga selamat ya, selamat dan lancar menuju Kota Medan. Tidak ada kendala ya. Selamat jalan buat artis Bogor. Ya, kita lihat ya, kayaknya ini masih santai ini ya. Mungkin masih ada barang yang ditunggu ya kawan-kawan ya, kita lihat. Belum ditutupin terpal nih di atasnya. Barangnya 393. Ini kalau nggak salah cincinnya Bang Musa ya. Dan helpernya ada Bang Joshua. Masih menunggu ini kayaknya nih. Oke, kita sekarang ada di ruang tunggu nih. Ruang tunggu para penumpang ya. Jam 2 lewat 54 menit. Kita lihat ini 393 belum selesai ya. Belum selesai peringatan warung di atas. Jadi kita lihat masih menunggu ya di belakangnya. Sementara ini masih satu bus di Kuala Lumpur kawan-kawan. Oke, ini mesin udah dihidupin nih. Jam 3 lewat 6 menit ya kawan-kawan ya. Sudah jam 3 baru dihidupin nih mesinnya dan baru selesai ya pengikatan barang. Dan kita lihat ini juga udah dipersilakan ya untuk menaiki bus langsung. Ya, dapat info tadi sebenarnya masih ada satu lagi nih yang berangkat dari Bogor. Cuman karena busnya belum datang ya, mungkin kita nggak bisa liput kawan-kawan ya. Jadi busnya belum kelihatan, kemungkinan malam tadi berangkatnya. Jadi hari ini total ada 6 yang berangkat dari Bogor ya. Ya, masih antri ya. Masih antri di dalam. Antri yang masuk. Ini tadi orang. Sang suhu Kuala Lumpur. Nomor berapa yang masuk, Bang? Yang satu lagi. Teksturnya nomor berapa tadi? 63 sama 393. Udah di mana posisi? 63 lagi menuju mana? Ekstra nyampe. Berarti bisa malam atau ntar? Ya, bisa dari jam 7. Jam 7 malam ntar. Palimanan. Tol Palimanan. Tol Palimanan. Mana mau partai? 63. Tol. 63 ntar ekstranya kan kawan. Ekstra di Pol Bogor masih di perjalanan ya. Jadi kemungkinan ini malam ya ntar berangkat dari Pol Bogor.
kita lihat barangnya penuh ya di atas ya kawan-kawan ya. Sementara ini penumpang 63 kayaknya nih yang menunggu ya, beserta barang-barangnya ya. Oke, ini udah aman ya, udah aman di data. 393 siap berangkat dari Polres Bogor ya, jam 3 lewat 46 menit, hampir jam 4 ya kawan-kawan ya. Hampir jam 4 baru berangkat dari Bogor ya. Oke, berangkat ya. Oke, selamat jalan buat 393. Semoga selamat dan lancar sampai Kota Medannya. Dan kita akhiri video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.